8 pemain keturunan yang mengaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Nomor 1, penyerang ganas. Ya, prediksi line up timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari 2024. Sinteyong langsung turunkan skuad terbaik. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, sebanyak 8 pemain keturunan yang mengaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia akan diulas pada hari ini. Nah, sekarang PSSI sedang mencoba mendongkrak prestasi timnas Indonesia lewat cara menaturalisasi sejumlah pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. PSSI sedang memproses berkas 2 pemain keturunan yakni Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Selain itu, pada Januari 2024, Nathan Choaon resmi memegang paspor Indonesia, menyusul nama-nama lain seperti Jay Itses dan juga Justin Hubner. Dan kalau ditelusuri, ada 8 pemain keturunan yang terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Berikut adalah 8 pemain keturunan yang mengaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Yang ke-8 ada Ilyas Alhaf dari FC Noah. Ilyas Alhaf yang berusia 26 tahun saat ini tengah memperkuat klub kasta teratas Liga Armenia FC Noah. Dari 19 pertandingan musim ini, ia mengemas 5 gol dan 6 assist dalam sebuah kesempatan medio Juni 2023. Ilyas Alhaf siap jika ditawari dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi kalau itu memang membentangkan bendera saat Almir City promosi ke Eredivisie, ya tanda buat saya untuk memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia. Ya tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Ilyas Alhaf. Yang ke-7, Jordi Wehrman dari NK Vukovar. Ya, pernah membela Feyenoord Rotterdam, Jordi Wehrman yang berusia 24 tahun resmi bergabung klub Liga 2 Kroasia yang bernama NK Vukovar pada Oktober 2023. Gelandang yang sudah mencatatkan 5 penampilan bersama NK Vukovar ini terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika mendapatkan tawaran. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Ia akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jordi Wehrman. Yang ke-6, Yael Lisdek dari SC Telstar. Ya, Yael Lisdek yang berusia 22 tahun saat ini memperkuat klub Liga 2 Belanda, SC Telstar. Pemain yang bisa mentas sebagai fullback kanan dan kiri ini siap jika mendapatkan ajakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan membela timnas Indonesia ya. Saya sebenarnya bisa memilih 3 negara yaitu Suriname, Belanda, dan Indonesia. Tapi kalau saya mendapatkan undangan bermain untuk timnas Indonesia, maka saya jawab iya. Karena memang menurut saya bagus untuk bisa bermain di negara yang indah ini, kata Yael Lisdek. Yang ke-5 ada Tommy Miller dari West Coast. Ya, Tommy Miller kini membela klub kasta teratas Liga Selandia Baru yaitu West Coast. Dari 10 penampilan di Liga Selandia Baru, Tommy yang dapat bermain sebagai gelandang, playmaker, dan penyerang ini mengemas 2 assist. Oh ya, dia sangat ingin membela timnas Indonesia jika mendapatkan panggilan. Sayangnya Tommy tidak pegang paspor Indonesia, tulis akun Instagram @football.indonesia. Yang keempat ada Jayden Hahn dari Jong Sparta Rotterdam. Ya, Jayden Hahn yang berusia 22 tahun saat ini berstatus sebagai pemain Jong Sparta Rotterdam, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri ini telah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 17 penampilan di Liga 3 Belanda 2023-2024. Saya tidak punya paspor Indonesia, tapi kalau Indonesia membutuhkan, saya akan bersedia karena itu sebuah penghormatan yang besar bisa membela tanah kelahiran kakek nenek saya, kata Jayden Hahn. Yang ke-3, Martin Paes dari FC Dallas. Ya, Martin Paes yang berusia 25 tahun memang belum mengungkapkan kepada media bahwa bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi sedang mendekati Martin Paes untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Beredar kabar, Martin Paes akan tiba di Indonesia pada Januari 2024. Maka dengan begitu, timnas Indonesia selangkah lagi diperkuat Martin Paes yang mentas di klub Major League Soccer FC Dallas. Yang ke-2, ada Lukit dari Diagoras Rodo.
Ya, Lukit yang berusia 20 tahun kini tengah memperkuat klub Liga 2 Yunani 2023-2024. Diagoras Rudo, pemain yang biasa mentas sebagai winger ini siap membela timnas Indonesia jika dipanggil sang pelatih skuad Garuda. Dan yang pertama ada Delano Ladan dari Top Os. Ya, Delano Ladan yang berusia 23 tahun saat ini tengah memperkuat klub Liga 2 Belanda 2023-2024 Top Os. Meski musim ini baru mengemas 1 gol di Liga 2 Belanda, Delano Ladan punya catatan apik bersama Feyenoord Rotterdam U21, yakni mengemas 8 gol dari 13 pertandingan. Ia juga pernah mencetak 7 gol dari 10 pertandingan bersama SC Cambuur U21. Satu lagi, Delano Ladan juga menggila bersama Ado Den Haag U19, yakni mengemas 14 gol dari 32 pertandingan. Dan mengutip dari akun @football.indonesia, Delano Ladan berhasrat untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia beberapa kali menaruh emoji bendera Indonesia di sejumlah kolom komentar unggahan di Instagram dan juga sampai mengirimkan DM kepada Erik Thohir. Ya, prediksi line-up timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari esok akan dibahas kali ini. Ya, Garuda dijadwalkan akan menjalani laga uji coba melawan tim peringkat 120 FIFA itu di Antalya, Turki. Laga uji coba digelar di Turki karena timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan atau TC di negara tersebut. TC itu pun dilangsungkan demi mempersiapkan Elkan Beket CS untuk menghadapi Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Hanya saja, Elkan dan dua pemain lainnya, yakni Justin Hubner dan Sandy Wallace, sejauh ini masih belum bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Jadi, dari 28 nama yang dipanggil Sinteyong, baru 25 pemain yang merapat. Jadi, bisa dikatakan Sinteyong tak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap memiliki banyak pemain hebat yang bisa mengisi 11 pemain pertamanya ketika melawan Libya nanti. Nah, untuk posisi kiper, Hernando Ari kemungkinan akan dimainkan sebagai ajang pemanasan Piala Asia 2023. Lalu, Sinteyong kemungkinan menggunakan formasi 3 back tengah mengingat lawannya adalah Libya yang di atas kertas berada di atas timnas Indonesia. Sinteyong memang punya kebiasaan menggunakan formasi 3 back ketika melawan lawan yang sulit dan memakai 4 back ketika lawannya tidak terlalu sulit. Karena kemungkinan memakai 3 back, maka Jordi Amat, Rizky Ridho bisa jadi pilihan utama dan akan ditemani oleh Wahyu Prasetyo.